Ditekankan pada ayat yang kedua, wa anfa'idun bihadal balad, dan engkau wahai Muhammad hilun bihadal balad, di negeri Mekah ini. Apa maknanya hilun? Ya, kalau secara zahir, hilun itu yang halal, gitu kan? Dan memang ada yang berpendapat maksudnya adalah kota Mekah ini halal bagi engkau wahai Muhammad. Kan tadi kita sudah sebutkan Mekah itu negeri yang istimewa, spesial. Ada aturan-aturan khusus, tidak boleh berburu, tidak boleh mencabut pohon apa, dedaunan yang sifatnya khusus, yang berduri, mulia. Tidak boleh memungut barang temuan, ya kan? Dan seterusnya, termasuk diharamkan menumpahkan darah, nggak boleh berperang. Iya. Tapi untuk mulai berperang boleh, yaitu di saat Fathu Mekah, ya kan? Fathu Mekah itu di mana terjadinya? Itu namanya Fathu Mekah. Itu terjadi di Mekah. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah, penaklukan kota Mekah. Maksudnya Mekah yang tadinya negeri yang penuh dengan kesyirikan, bahkan banyak berharap ditaklukkan, terjadi peperangan besar. Sebabnya adalah karena pengkhianatan orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi di tahun 6 Hijriah itu terjadi perjanjian damai, disebut Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Iya kan? Dan kita sudah bahas perjanjian Hudaybiyah itu secara zahir isinya merugikan pihak muslimin, tapi ternyata sangat menguntungkan kaum muslimin. Sehingga Rasulullah dan kaum muslimin, para sahabat, leluasa dalam berdakwah. Tapi ternyata bagaimana nanti isi sumpah itu? Mereka membunuh utusan dari kalangan kaum muslimin. Maka Nabi SAW dalam kurun waktu 2 tahun berhasil mengumpulkan 10.000 kaum muslimin. Ini kan luar biasa. Nabi berangkat bersama 10.000 kaum muslimin, terjadi Fathu Mekah. Yang tadinya haram membunuh, haram berperang, dihalalkan bagimu. Tapi dihalalkannya cuma sebentar, nggak nyampe 24 jam. Cuma dari terbit di matahari sampai terbenam. Wa inna ma alina li biha sa'atan min nahar. Iya. Allah telah mengizinkan kepadaku suatu saat di siang hari. Thumma adat hurmatuha al-yawm. Kemudian dikembalikan. Iya, haramnya berperang itu di hari itu juga. Gitu ya. Jadi hanya beberapa saat diharamkannya perang di Mekah, yaitu sejak terbitnya matahari sampai sholat asar, nggak sampai terbenam matahari, sampai sholat asar. Dan ternyata Rasulullah SAW berhasil dalam waktu yang kurang dari 12 jam menaklukkan kota Mekah. Jadi jemaah, ini ayat juga menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang satu kejadian di masa depan. Di masa depan. Ini kan surat Makkiyah. Apa tadi namanya surat Makkiyah? Surat yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi Nabi itu masih ditindas di Mekah. Belum hijrah, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengabarkan tentang masa depan. Suatu saat nanti engkau wahai Muhammad akan masuk kembali ke kota Mekah untuk berperang di dalamnya, dan engkau berhasil menguasai mereka. Gitu ya. Jadi turun surat Al-Baqarah
Ya, wa antakilu bihadal balad, ini berita gembira. Ya, bahwa Mekah yang asalnya haram, diharamkan berperang, di masa depan akan diharamkan berperang, dan Allah akan memenangkan, ya, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, itu penafsiran yang pertama tentang hilu bihadal balad. هذا صراط مستقيم.